وَلَا يُقَامُ لِغَضَبِهِ إِذَا تُعَرِّضَ إِذَا تُعَرِّضَ لِلْحَقِّ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْتَشِرَ لَهُ. Mun beda kesalahan, tak toman menyerah sampai menang. Pasti tepat sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan saya hubungan kalaban Allah, saya hubungan kalaban agama, pasti. Ini kebahasan nama Nabi dan kepada sahabat, la yakhafullah min laumatil la'im. Atau la yakhafu laumatal la'im. Tak takut dek kepanglon orang situ kambang lo. Kami daya tak peduli ketika ni hubungan kalaban mungkin walaupun yang tasiru sampai menang itu dengan cara jelas cara bil mau'idh bil hikmah yang bijak dari kalem terus dari kedek ni kemen terus. Tapi tak kira ambu dalam bab intisar lil haq. Wala yadhabu li nafsi wala yantasiru laha. Mun untuk aban tak teman pek. Rasulullah pun keluar dari lemah itu upaya every terkotor. Tak pekel Rasulullah. Eret sampai alam panjang rambak biar yang Arabi. Dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau wajib ngalak kisos ke kaki kaki tegar melampang, tak kira, tak kira. Sampian ni kata malas kecubaan, kelaban kecubaan. Aku ni sabar aku. Allah, yang Arabi tu astag. La yaghdhabu li nafsi, wa la yantasiru laha, tidak untuk dirinya. Sulit gak dia. Ulama meloloh makengak banyak orang tak campur antara nak intisar li nafsihi wali qabilatihi wali asabiyatihi kengkulan tang orang itu tolong iban lain semacam beda polan Islam polan nikah beda beni aceling masalah hak nama punten bender nama punten bender posisinya posisi bender sama tapi intisar li nafsihi atau beli huwiyatihi atau beli ka kabila tiba-tiba lain semacam. Kula bersampunan, enggak meloloh. Kula meloloh enggak, karena kurutan kula sampai jaga. Ketika menjelas aki, Allah Rasulullah SAW salah setara nafadku Makkah, marina tawaf kak dentoh, etet setiah al-asabiyah al-jahiliyah berdadang iba berdatang sokoh. Ada asabiyah jahiliyah dalam Islam. Ada asabiyah. Ada intisar lil kabila. Ada intisar lil nafs. Tapi kan itu akan termasal al-haq. Kebenaran. Kebenaran sahaja lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaf fil haq ni kekongan. Akhati ulama-ulama fikih. Tapi tidak dalam usulul akidah. Usulul akidah. Furu'ul akidah kongan berada perbedaan antara ulama. Maka cangkar pada vendor. Maka mengkui wajib mengkui adab. Tata kerana. Iza asyaru bikafihi kulliha. Mana Nabi beriau beri isyarah, ini kan langsung. Setajat dia pun. Mungkin ini saya maksud, beri itu ke kanan, ke timur, ke barat. Mana Nabi beri isyarah ke laban adzikir. Rasulullah mana Nabi adzikir, biasa, kuih, tunjuk. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini kan biasa Rasulullah. Mana Nabi khutbah Rasulullah adu'a, itu biasa. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ahlikil kafarata summam. Ahlikil kafarata. Lika bil isyar bis sababa. Benidani kemun perpanda khutbah. Wa idha ta'ajjabah qallabaha. Ma Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ajjub dak sesuatu nikah. Qalaba al-kaf. Ba'tabat. Ki subhanallah dan subhanallah. Orang Arab itu cek paham dalam bab isyar. Menudah ini berarti launan-launan dan terus. Cek pegel dan lain semacam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ajjaba qallaba al-kaf. Wa idza tahaddatsa ittasala biha fa daraba bi ibhamihi al-yumna rahatahu al-yusra. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadinto Abu Dabu nikah ki asampung kalaban kalaban Pak Theba. Terkadang kali toh ibahal yumna patuk mana biayi atas cerita. Do iya dan lain semacam terkadang kita tentu pun tak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana biakut beliau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Terkadang kita harus khutbah, ajelas aki cerita ketika itu ajelas aki perkara leban isyarah. Bu'ithu ana wa sa'ah ka hadza. Ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah. Abdi. Wa idza ghadaba aghrada wa ashaha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pekel dak sesuatu itu lo ngolat, mingo. Wa idza fariha ghadda tarafahu. Tarafahu yani pandang. Mana Nabi Rasulullah senang kesokan nunduk. Ghadda menunduk dak pandangan. Jullu dhahikihi at-tabassum. Rata-rata nyak banyak an kesokan Gusti Nabi senyum. Senyum makanya Nabi ni kesokan. Jullu jullu yani nyak banyak. Wa yaftaru an mithli habbil ghamam. Mana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum nikah asnan becena kiki tak baturan kasar becena kan to seakan-akan pada embun mengeluarkan cahaya yakni indah menarik. Qala al Hasan fa katantuha al Husain ibn Ali zamanan bi kula tak cerita sekali dan Sayyidina Hasan kata ngalek ke Husain abid lebih kula tak cerita. Thumma hadathuhu fa wajadtuhu qad sabaqani ilai. Bi kula bid abid pakai cerita. Kok lambat tanya ka paman ka Sayyidina Hindun bin Ibn Abi Hala yani putra Sayyidina Khadijatul Kubra. Kok lambat tanya? Kok mari ki? Ternyata kelon Sayyidina Husain ternyata. Yani ka ditota sabuk fil khairat, cungat-cungan dalam khairat. Terong oning na Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ni ka cungat-cungan cung oningan e dalam kisah na Gusti Kanjeng Nabi. Atanya ke Sera, atanya ke Sayyidina Ali, ke Abana, atanya ke Sayyidina Hindun, itu lagi kami. Maka dia pun Sayyidina Hasan, tapi kalau tak cerita lagi ke Sayyidina Ali, tapi kalau pada cerita lagi, kot sabakoni ilahi ternyata keluar menggula setelah. Sallallahu alaihi wasallam. Fas'al abahu an madkhali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa makhrajihi wa majlisihi wa syaklihi falam yada' minhu syai'a. Pasal periksaan tidak ke Sayyidina Ali. Dari macaran Rasulullah masuk, dari macaran Rasulullah keluar, dari macaran Rasulullah menabi nang majlis, dari macaran Rasulullah sifat-sifat bentuk-bentuk badan dan semacam tak ada Sayyidina Aki keterang Aki. Qala al-Husain. Mas Sayyidina Husain ada bu. Sa'altu abi an dukhuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana dukhuluhu li nafsihi ma'dunan lahu fi dhalik. فكان إذا أوى إلى منزل جزء دخوله ثلاث أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزء جزءه بينه وبين نفسه فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه ما نبي رسول الله pun masuk dak ketelem dan bunda Sayyidina Ali radhiyallahu taala kata pun setelah masteh lah beridin dan semacam jika bagi waktu orang sebagai tadi telo seperti telo nak itu di keluarga seperti telo nak lillah yakni kaku ibadah seperti telo li nafsihi untuk kepentingan aba asas-asas Rasulullah SAW dalam lembak yak nasubi nafsi asapuan aja Rasulullah SAW tapi saya untuk nafsi kak ditoki ibagi boleh sarang Rasulullah SAW yakni ibagi dak ka umum orang yang saya menamu ya dak ka Rasulullah benda semacam orang-orang si utama ketika ahlul fadli saya masuk ketika Abu Bakar Siddiq Umar bin lain semacam macam itu adik kepentingan dan semacam macam kiban selain tetapi pun nikah eba kiaki untuk kayak